Upacara Sumpah Dokter Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Angkatan 50 Periode 2 Tahun 2020 Tanggal 30 April 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang dalam upacara Sumpah Dokter Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Angkatan 50 Periode 2 Tahun 2020. Tanpa mengurangi rasa hormat, dan untuk menjaga kehikmatan acara ini, kami mohon agar para tamu undangan untuk memastikan video selalu dalam keadaan sedih, kita berada pada volume yang optimal, dan mikrofon berada dalam kondisi dingin. Bagi yang bersama anak kecil, kami mohon kerjasamanya demi kelancaran acara agar tetap sisi. Hadirin sekalian, upacara Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Angkatan 50 Periode 2 Tahun 2020 akan segera dimulai. Para dokter baru diharapkan dapat mengubah mode audio dalam keadaan diam, serta dapat memasuki upacara dan dipersilakan untuk berdiri. Hadirin yang kami hormati, pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dipersilakan memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Thank you.
mohon untuk tetap berdiri dan menyanyikan lagu Mars Universitas Trisakti. Obstetri dan ginekologi konsultan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa, para pahlawan reformasi yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bacaan surat keputusan lulusan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti angkatan 50 2022 tahun 2020 oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik kepada Dr.
dokter oleh ruangan yang diperbolehnya bisa diperkuatkan. Laporan akademik dalam rangka pengambilan sumpah dokter Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti nomor 1312 Usakti FK 01A PSPPD 4/2020. Berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti nomor 1030 Usakti FK Dek 3/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang kelulusan mahasiswa program studi pendidikan profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti nomor tahun 2020, saya selaku wakil dekan bidang akademik melaporkan 29 dokter angkatan 50 periode 2 tahun 2020 yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi program profesi dokter UKMPPD periode Februari 2020 sesuai surat panitia nomor 308 PNUK UKMPPD SK 03/2020 tanggal 19 Maret 2020 adalah sebagai berikut. 1. Dr. Adinda Ratna Putri. 2. Dr. Aisra Prastika. Mohon maaf, Dr. Aisra Prasiska. 3. Dr. Andri Ade Saputra. 4. Dr. Anissa. 5. Dr. Aprista Atika Karolin. 6. Dr. Christine Kurniawan. 7. Dr. Danisa Oktaverina. 8. Dr. Desi Elia Pratiwi. 9. Dr. Fajar Ridwanuloh. 10. Dr. Heni Wahyuning Tias. 11. Dr. Ica Ulfa Sosan. 12. Dr. Intan Rahma Safitri. 13. Dr. Yuniardo Purba. 14. Dr. Kansa Hanifah Mutia. 15. Dr. Nastatia Akna. 16. Dr. Neni Yulita Sari. 17. Dr. Nurpadila Rahmadani. 18. Dr. Puspita Sari. 19. Dr. Rahmawati Vina Putri. 20. Dr. Stefani. 21. Dr. Safira Putri Pratama. 22. Dr. Sofia Pratiwi Lahida. 23. Dr. Saiful Syukur. 24. Dr. Tiara Larasati Widyaswara. 25. Dr. Urai Dearika Putri Hendri. 26. Dr. Vicky Sen Daniel Venarialdo. 27. Dr. Widya Maulina. 28. Dr. Wiwit Prayudani. 29. Dr. Yanti Puspitasari. Untuk selanjutnya, pada hari ini, Kamis 30 April 2020, saya serahkan kepada Saudara Dekan 29 dokter untuk diambil sumpahnya sebagai dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang ke 6.800 sampai dengan 6.828. Jakarta 30 April 2020, Wakil Dekan Bidang Akademik. Terima kasih. Oh.
Pembacaan lafal sumpah dokter dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dan diikuti oleh para dokter baru. Para dokter baru diminta mengubah mode audio dalam keadaan bersuara dan dipersilakan berdiri dengan memposisikan kitab suci. Kepada Dr. Dr. Raditya Ratsangka, kami persilakan. Lafal sumpah dokter berdasarkan rapat kerja nasional Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Majelis Pertimbangan dan Pemilihan Anggota tanggal 20 sampai 22 Maret 1993. Ikuti saya, bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, Protestan dan Katolik, demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Untuk semuanya, satu. Saya akan membaktikan hidup saya. Guna kepentingan pri kemanusiaan. Dua. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga. Saya akan memelihara sekuat tenaga. Martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Martabat dan tradisi luhur. Tiga. Tiga. Saya akan menjalankan tugas saya. Dengan cara yang terhormat dan bersusila. Dengan cara yang terhormat dan bersusila. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Empat. Saya akan menjalankan tugas saya. Saya akan menjalankan tugas saya. Dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lima. Lima. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui. Kepada orang lain karena pekerjaan saya. Dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Dan karena keilmuan saya sebagai dokter. 6. 6. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan ilmu kedokteran saya. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya. Untuk sesuatu yang bertentangan dengan pri kemanusiaan. Sekalipun diancam. 7. Saya akan menghormati setiap hidup insani. Mulai dari saat pembuahan. 8. 8. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. 9. 9. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan. Supaya tidak terpengaruh dengan pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial, dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. Sepuluh.
Saya akan memberikan kepada guru-guru saya. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya. Dan bekas guru saya. Dan bekas guru saya. Penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Sebelas. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya. Sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Dua belas. Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia. Saya akan mentaati dan menghormati kode etik kedokteran Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang berdasarkan Pancasila. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Dan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Sumpah dokter telah selesai. Kalau dokter baru dipercayakan untuk duduk kembali, kita sudah mau doa dulu dalam keadaan. Berikutnya dilanjutkan dengan pengetahuan dokter oleh dengan nyawa masing-masing. Pengukuhan sumpah dokter menurut agama Islam dipimpin oleh Ustadz Muhammad Fadli Sarjana Quran. Kepada lulusan dokter baru yang beragama Islam, dimohon untuk berdiri dan mengubah mode audio dalam keadaan bersuara. Kepada Muhammad Fadli, kami persilakan. Ya, apa yang saya ucapkan dengan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. رضيت بالله ربا. رضيت بالله ربا. وبالإسلام دينا. وبالإسلام دينا. وبمحمد. وبمحمد. Nabiyyan wa rasula. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku rela Allah menjadi Tuhanku. Aku rela Allah menjadi Tuhanku. Islam sebagai agamaku. Islam sebagai agamaku. Nabi Muhammad menjadi Rasul dan Nabiku. Dan Nabi Muhammad menjadi Rasul dan Nabiku. Dengan nama Allah saya bersumpah. Dengan nama Allah saya bersumpah. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan melaksanakan semua sumpah yang baru saya ikrarkan. Akan melaksanakan sumpah yang baru saya ikrarkan. Sesungguhnya saya menyadari. Sesungguhnya saya menyadari.
bahwa sumpah yang baru saya ikrarkan, bahwa sumpah yang baru saya ikrarkan, saya gantungkan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya gantungkan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya bersungguh-sungguh sekuat tenaga. Karena itu saya bersungguh-sungguh sekuat tenaga untuk melaksanakan sumpah tersebut dengan sebaik-baiknya. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Karuniakan kami. Karuniakan kami. Keyakinan yang kokoh, kuat dan mendalam. Keyakinan yang kokoh, kuat dan mendalam. Bahwa sumpah yang telah kami ikrarkan, bahwa sumpah yang telah kami ikrarkan, akan kami pertanggungjawabkan di hadapanmu. Akan kami pertanggungjawabkan di hadapanmu. Allah yang Maha Kuat dan Maha Pengampun. Allah yang Maha Kuat dan Maha Pengampun. Kuatkan tekad kami. Kuatkan tekad kami. Untuk menunaikan sumpah tersebut. Dengan sikap jujur dan penuh tanggung jawab. Ampuni setiap kesalahan dan khilaf kami. Ampuni setiap kesalahan dan khilaf kami. Allah yang Maha Sempurna. Allah yang Maha Sempurna. Sempurnakan amal kami. Sempurnakan amal kami. Dengan menjadi jalan pertolonganmu. Menjadi jalan pertolonganmu. Untuk tugas kemanusiaan ini. Untuk tugas kemanusiaan ini. Sebagai dokter yang baik. Sebagai dokter yang baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Waqina azaban nar. Waqina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pengukuhan sumpah dokter menurut agama Islam telah selesai kepada Ustadz Muhammad Pak.
Dr. Urai Dearika Putri Henry, putri dari Bapak Insinyur Haji Urai Henry dan Ibu Hajah Sofia Tika, pembimbing akademik Dr. Arlin Devita, spesialis mikrobiologi klinik. Dr. Vicky Zain Daniel Venarialdo, putra dari Bapak Ihsan dan Ibu Andi Heria Susanti, pembimbing akademik Dr. Arlin Devita, spesialis mikrobiologi klinik. Dr. Widya Maulida, putri dari Bapak Haji Raden Syahbani, Sarjana Teknik, dan Ibu Hajah Eat Mulyati, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Pembimbing akademik, Dr. Novia Indriani Sudarma, Magister Epidemiologi. Dr. Wiwit Prayudani, putri dari Bapak Tri Juliatno dan Ibu Agustina Nur Istini. Pembimbing akademik Dr. Anggraini Adiwardani, spesialis mata, lulus dengan predikat CBT terbaik. Dr. Yanti Puspitasari, putri dari Bapak Haji Pairin dan Ibu Siti Rasiti. Pembimbing akademik Dr. Revalita Wahab, magister pendidikan kedokteran. Dr. Apriesta Atika Karolin Lopati, putri dari Bapak Martin Luther Lopati, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Insinyur Marice Watimena. Pembimbing akademik, Dr. Dr. Aditya Ratsangka, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Dr. Christine Kurniawan, putri dari Bapak Hadi Kurniawan dan Ibu Liz Karmana. Pembimbing akademik, Dr. Reza Tandian, Master of Health Science in Occupational Medicine, spesialis kedokteran okupasi. Dr. Juniardo Purba, putra dari Bapak John Muara Purba dan Ibu Sumini. Pembimbing akademik, Dr. Meyanti, spesialis farmakologi klinik. Dr. Stepani, putri dari Bapak Henoh Lewi dan Ibu Titin Suryani. Pembimbing akademik, Dr. Revalita Wahab, magister pendidikan kedokteran. Penyerahan berita acara Sumpah Dokter telah selesai. Kepada dokter-dokter baru, kami persilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pemberian kata sambutan dari wakil dokter baru yang akan disampaikan oleh Dr. Widya Maulida. Kepada Dr. Widya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Trisakti, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, Magister Sains, Doctor of Philosophy, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Dr. Dr. Aditya Ratsangka, Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan, Wakil Dekan 1, Dr. Dr. Eli Hermawana, Magister Biomed, Wakil Dekan 3, Dr. Purnawati, Jin Magister Pendidikan Kedokteran, Wakil Dekan 3, Dr. Tubagus Ferdi Fadila, Spesialis Anak, Magister Kesehatan, Wakil Dekan 4, Dr. Rita Khairani, Magister Kesehatan, Spesialis Paru,
Kepala Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, Dr. Erita Istriana, Spesialis Kedokteran Jiwa, para Ketua Program Studi Fakultas Kedokteran USAPI, perwakilan Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti oleh Dr. Ahmad Budiarto, Magister Manajemen, Wakil Ketua 1 Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Dr. Dr. Dolar Sarjana Hukum, Magister Manajemen, serta Ketua IDI Jakarta Barat, Dr. Cecilia R. Padang, Doctor of Philosophy, Fellow of the American College of Rheumatology. Perwakilan Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Angkatan Laut, Dr. Minto Harjo, Dr. Agus Guntoro, Spesialis Bedah Saraf, Kolonel, Konsultan. Serta para dosen dan karyawan FK USAPI, serta orang tua wali, serta rekan-rekan dokter sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua berada dalam lingkungan dari Yang Maha Kuasa, serta dianugerahi kesehatan dan kekuatan atas diri, keluarga, dan lingkungan kita. Meskipun dalam segala keterbatasan serta situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan acara Sumpah Dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Angkatan 50, periode 2 tahun 2020. Hari ini izinkanlah saya mewakili para teman-teman sejawat dokter baru untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur yang diungkapkan dalam kata-kata yang akan saya ucapkan. Rangkaian kata syukur ini pertama saya akan sampaikan kepada orang tua yang sejak hari pertama kami lahir dapat menghirup udara, sudah menyatakan rasa sayang dalam dukungan yang seakan tanpa henti kepada kami. Doa-doa dari orang tua adalah apa yang mengantarkan kami sehingga kami berada di tempat sekarang ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih saya antarkan kepada dosen pengajar yang telah memungkinkan proses dari saya yang hanya bercita-cita menjadi dokter hingga lulus dari Fakultas Kedokteran dan berproses hingga hari ini bisa sampai di titik pengambilan sumpah dokter baru. Sungguh ilmu yang sangat diajarkan akan menjadi kebaikan yang terus mengalir dalam manfaat bagi kemanusiaan. Kepada teman-temanku, rekan-rekan lulusan dokter baru, tugas kita ke depannya bukanlah tugas yang sangat mudah. Akan ada semakin banyak tantangan yang akan hadir. Namun saya yakin bahwa kita dengan kegigihan dan keteguhan bisa dalam menjalani dengan baik. Pengabdian kepada masyarakat, pengabdian untuk kemanusiaan, serta menjadi bagian dari upaya membawa nama baik dan membanggakan alma mater kita tercinta ini, Universitas Trisakti. Bertahun-tahun sudah kita lalui proses pendidikan dan pelatihan di bidang kedokteran. Berbagai ujian teori dan praktik sudah kita lewati. Malam-malam yang kita lalui tanpa tidur menjadi saksi betapa perjuangan kita yang lalui ini bukan sesuatu yang main-main. Kita akan berhadapan dengan pertarungan demi pertarungan untuk mempertahankan kehidupan, mengembalikan kesehatan, sebuah pengabdian di garda terdepan kemanusiaan. Kondisi pandemi COVID-19 ini yang kita hadapi sekarang ini benar-benar merubah perilaku harian kita. Pembatasan terhadap keramaian ini juga membuat acara Sumpah Dokter baru yang tadinya hendak kita akan laksanakan pada tanggal 22 April kemarin terpaksa dibatalkan dan kita alihkan menjadi acara Sumpah Dokter secara virtual. Namun, dengan segala pembatasan dan keterbatasan ini, saya yakin bahwa semangat kita para dokter baru untuk mengabdi kepada kemanusiaan tidaklah berkurang. Justru di saat-saat seperti inilah pengabdian kita sangat dibutuhkan. Selain berjuang di lapangan, kita juga perlu untuk memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar semua kondisi ini akan segera berakhir. Rekan-rekan sekalian, hari ini adalah akhir dari sebuah perjuangan dan awal dari perjuangan lain. Tantangan yang lebih berat menanti di depan kita. Semoga kita semua tidak berhenti untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan dan keterampilan kita di bidang kedokteran. Karena di tangan kitalah para dokter, kelak akan diamanahkan masa depan dokter Indonesia, bahkan mungkin dunia. Jangan pernah puas, jangan pernah lelah, demi pengabdian, demi kemanusiaan. Terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang telah memfasilitasi kami menyelenggarakan acara ini, serta para seluruh panitia Sumpah Dokter yang telah membantu hingga terwujudnya acara ini. Akhir kata, saya akan tutup pidato ini dengan sebuah doa yang sangat mendalam dan sungguh-sungguh. Semoga kita semua dan keluarga diberikan kesehatan, sehingga bisa menghadapi berbagai macam tantangan dan menjalani tugas dengan sepenuh hati. Semoga kita juga bisa terus bersemangat dalam menjalani berbagai tugas-tugas kemanusiaan kita di masa depan. Karena semangat kita adalah harapan mereka.
Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Sambutan berikutnya dari perwakilan Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti oleh Dr. Ahmad Budiarto, Magister Manajemen. Kepada Dr. Budi, ya, kami. Ya, makasih. Ya. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Trisakti, yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, yang terhormat para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, yang terhormat para Guru Besar dan para Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, yang terhormat pimpinan rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, yang terhormat Ketua ID wilayah DKI Jakarta dan cabang Jakarta Barat, yang terhormat para rohaniawan, yang terhormat para orang tua atau wali dari sejawat yang hari ini disumpah, yang saya cintai para sejawat yang hari ini disumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama untuk menghadiri acara Sumpah Dokter Baru Angkatan ke-50 periode kedua tahun 2020. Ini memberi kesempatan kepada rakyat itu baru kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dan kelancaran dan dapat menyelesaikannya dengan baik tanpa kurang satu apapun. Berkarir di kedokteran adalah pengabdian sepanjang hayat. Kedepannya banyak pilihan karya yang dapat dipilih sebagai dokter. Bekerja di layanan primer, rumah sakit, dokter spesialis atau sebagai dokter praktek mandiri. Yang terpenting bahwa kita sebagai profesi dokter harus menjunjung tinggi semua yang 3K, yaitu kesejawatan, kesantunan, dan kebersamaan. Yang harus kita akui bersama bahwa ketika hal tersebut masyarakat mulai melemah, itu kita selesaikan. Mewakili semua pengurus Ikatan Alumni FK Usakti mengucapkan selamat bergabung di Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Trisakti atau IKFK Usakti. Mari kita bahu-membahu bersama-sama membesarkan alma mater kita tercinta. Semoga dengan bergabungnya adik-adik di Ikatan Alumni ini semakin memperkuat organisasi kita, semakin solid, dan semakin berdaya guna. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan untuk dapat membantu dan mencerahkan banyak orang. Selamat mengamalkan ilmu yang bersama ini. Teruslah belajar dan berkarya untuk kepentingan umat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari Wakil Ketua 1 Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Dr. Dolar, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Kepada Dr. Dolar, kami persilakan.
Silakan Dr. Cecilia. Ya. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kepada yang terhormat, yang kami hormati Rektor Universitas Trisakti Profesor Dr. Ali Gufron Bukti MSc, yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Dr. Raditya beserta jajarannya, yang terhormat adik-adik dokter baru, para orang tua dokter baru dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada FK Usakti yang sudah meluluskan kembali 29 orang dokter pada angkatan yang ke-50. Selamat ya, Dok. Welcome kepada adik-adik dokter yang baru. Selamat datang, selamat bergabung dengan Ikatan Dokter Indonesia. Saat ini, Anda bukanlah akhir daripada satu perjalanan dalam tugas sebagai seorang dokter, tetapi ini adalah awal daripada pengabdian para adik-adik untuk mengabdi kepada bidang medis kita, kepada bangsa dan negara untuk menyehatkan seluruh bangsa Indonesia. Apalagi di era COVID-19 sekarang ini, kita harus lebih tegar, lebih waspada, dan lebih mengkonsentrasikan diri kita kepada pelayanan terhadap masyarakat kita. Di era COVID ini, kita tetap harus bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan selama kita dalam pendidikan, ya. Dan yang hal yang penting barangkali di sini adalah adik-adik saya minta untuk segera mendaftar ke ID terdekat, ke kantor cabang ID, bisa mengikuti domisili ataupun tempat kerja. Kemudian hal yang penting adalah apabila di dalam menjalankan tugas sehari-hari, adik-adik mendapatkan kesulitan atau ada masalah di dalam tugas kita sebagai seorang dokter, maka segera menghubungi Ikatan Dokter Indonesia setempat yang terdekat. Karena di Ikatan Dokter Indonesia kita ada Badan Hukum Pembelaan Anggota, di mana kita akan membantu para anggota-anggota kita. Di era sekarang dokter-dokter sangat disorot, karena itu hendaknya kita bekerja sesuai dengan kode etis yang tercantum di dalam buku kode etik yang sudah kita serahkan kepada adik-adik sekalian. Selain daripada itu, saya mohon untuk segera mendaftar juga ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan tempat-tempat atau wahana untuk intensif, agar supaya kita akan segera tidak membuang-buang waktu, tidak merugikan kita dengan STR kita, karena perpanjangan STR, waktu STR adalah sesuai dengan waktu kita mendapatkan kompetensi. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para adik-adik baru, kepada para orang tua untuk dapat masih harus merelakan putra-putrinya untuk berbakti kepada bangsa dan negara kita. Di era COVID ini sekali lagi saya ucapkan bahwa para adik-adik harus tegar, dan saya harap dalam melayani pasien jangan lupa menggunakan APD, physical distancing, cuci tangan, namun kita tetap menjalankan apa yang kita sebut dengan health promotion, prevention, curative, dan rehabilitation dalam menjalankan tugas kita sehari-hari, baik di fakes maupun dalam praktek-praktek mandiri. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Universitas Trisakti Fakultas Kedokteran pada khususnya, kemudian kepada para adik-adik dokter baru, selamat bergabung dengan IBI, para teman sejawat baru saya ini. Semoga sukses ke depannya. Mungkin itu ya aja yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama
mendoakan supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan kita tetap membantu untuk sebagai garda terdepan daripada dokter-dokter yang akan melayani para pasien-pasien kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Cecilia R. Padang, PhD, ACR, yang mewakili Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DKI Jakarta. Baik, sambutan berikutnya dari Perwakilan Rumah Sakit Pendidikan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo yang akan disampaikan oleh Dr. Agus Guntoro, Spesialis Bedah Saraf, Kolonel Laut Korps Kesehatan, nomor registrasi pusat 9130/P, kami persilahkan. Satu. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Budi Wayono, Spesialis Saraf, Kolonel Laut Kesehatan, mewakili Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut, akan membacakan sambutan beliau pada upacara pengambilan Sumpah Dokter Angkatan ke-50, periode 2 tahun 2020. Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti pada hari Kamis tanggal 30 April 2020. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Trisakti, yang kami hormati Bapak atau Ibu Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, yang kami hormati segenap jajaran pimpinan fakultas dan jurusan atau prodi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, yang kami hormati orang tua, wali dari para dokter baru yang berbahagia, serta seluruh sejawat dokter baru Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengambilan Sumpah Dokter Baru adalah sebagai tonggak sejarah bagi para dokter baru yang tidak akan dilupakan sepanjang hidupnya, yang merupakan awal dari pengabdian kepada bangsa dan negara melalui bidang kesehatan. Saya berharap agar ilmu pengetahuan yang telah Anda peroleh selama berada di Rumah Sakit Pendidikan Utama R. Rumkital Dr. Minto Harjo atau di Rumah Sakit Pendidikan yang lain dapat dikembangkan dan diimplementasikan di masyarakat. Peran aktif saudara di dalam derap langkah pembangunan nasional melalui karya-karya nyata di lapangan. Penugasan sangat diharapkan oleh seluruh elemen bangsa, terutama di daerah terpencil atau pulau-pulau terluar. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya dan kekayaan alam yang berlimpah. Dengan keahlian saudara saat ini sangat dibutuhkan masyarakat di dalam penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Para hadirin dan dokter baru yang berbahagia, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada seluruh dokter baru, jadilah dokter yang terampil, profesional, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi, dicintai dan mencintai masyarakat, serta senantiasa memegang teguh jati diri sebagai bangsa Indonesia. Demikian sambutan saya pada acara pengambilan sumpah dokter baru, dan saya ucapkan selamat. Semoga Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti menjadi semakin maju dan bermutu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 30 April 2020. Kepala Rumkital Dr. Minto Harjo, tertanda Dr. Agus Guntoro, Spesialis Bedah Saraf, Kolonel Laut Kesehatan, NRP 9130/P. Terima kasih.
Kami ucapkan terima kasih kepada Kolonel Laut Korps Kesehatan Dr. Budi Wahyono, spesialis saraf, yang telah membacakan sambutan dari Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo. Sambutan berikutnya dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti oleh Dr. Dr. Raditya Ratsangka, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Kepada Dr. Raditya, kami persilakan. Yang saya hormati Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc PhD, Rektor Universitas Trisakti beserta para wakil rektor. Yang saya hormati para dekan di lingkup Universitas Trisakti, terutama Profesor Dr. Gigi Tri Eri Astuti, Magister Kesehatan, Ketua IDI Wilayah DKI Jakarta dan Ketua IDI Cabang Jakarta Barat, diwakili Dr. Cecilia Padang, para pimpinan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Jejaring, pimpinan Puskesmas dan Pusat Hiperkes, yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran, Dr. Ahmad Budiarto, Magister Manajemen, yang saya hormati para wakil dekan, para guru besar, para kepala bagian, dan para dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Yang saya hormati para orang tua dan sanak saudara dokter baru Fakultas Kedokteran Trisakti, para dokter baru yang saya kasihi dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Puji dan syukur kita hadapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya, kita semua diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul walaupun secara virtual bersama pada saat ini untuk mengikuti upacara pengambilan sumpah dokter Angkatan ke-50, periode kedua tahun 2020. Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Untuk pertama kalinya, acara sumpah dokter ini diselenggarakan secara video conferencing karena adanya pandemi COVID-19. Mudah-mudahan, walaupun dilaksanakan secara virtual, pengambilan sumpah ini tidak berkurang maknanya, tidak berkurang keabsahannya, dan tidak mengurangi komitmen para dokter baru untuk menjalankan profesinya sesuai dengan sumpah dokter. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama seluruh Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Trisakti mengucapkan selamat dan ikut bersyukur dan bangga atas keberhasilan saudara-saudari yang telah berhasil meraih gelar dokter, yang dengan izin dari Allah Yang Maha Kuasa, setelah melalui perjalanan dan mengatasi berbagai tantangan dalam masa studi yang panjang dengan penuh semangat dan ketekunan. Kami juga mengucapkan selamat kepada para orang tua beserta seluruh keluarga yang telah mendampingi para dokter baru dengan penuh keikhlasan, kesabaran, bahkan juga pengorbanan dalam menjalankan masa studinya. Upacara pengambilan sumpah dokter kali ini diikuti oleh 29 lulusan dokter baru yang telah berhasil lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter yang merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Trisakti Angkatan ke-50 periode kedua, di mana lulusan UKM PBD dengan nilai ujian CBT tertinggi adalah Dr. Wiwit Prayudani dengan nilai 80. Dan nilai ujian OC tertinggi adalah Dr. Heni Wahyuningtyas dengan nilai 29,08. Dengan kelulusan 29 dokter baru ini, sampai saat ini Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti telah berhasil meluluskan 6.828 dokter Indonesia yang telah dan akan ambil bagian dalam berbagai upaya kesehatan pemerintah maupun masyarakat dengan banyak prestasi membanggakan, termasuk diantaranya
yang terpilih sebagai dokter teladan tingkat nasional. Kelulusan dan keberhasilan saudara di dalam mencapai gelar dokter